Selamat datang kembali di channel Audian Audina ya teman-teman. Dan ini dia, di kesempatan kali ini saya bikin FC24 Keeper Career Mode, dimana saya bikin karakter sendiri ya. Bisa dilihat sendiri di layar kalian masing-masing, namanya udah saya sesuaikan dengan nama channel saya, Audian Audina. Nama belakangnya Audina, tapi nama punggungnya saya namain Dian ya, dengan nomor punggung 99. Ini karakter bikinan sendiri ya, jadi saya nggak mainin karakter yang ada di dunia nyata. Kita bikin kiper buatan kita. Nomor punggungnya 99 dan kelahirannya saya bikin Portugal, biar sewaktu-waktu bisa dipanggil timnas. Karena kalau saya kelahirannya di negaranya itu Indonesia, nggak ada timnasnya di FC24 ini, karena saya mainnya di Xbox, jadi nggak ada mod. Kalau di PC biasanya ada mod timnas Indonesia, di sini nggak ada. Nah, jadi biar bisa main di timnas, saya bikin negaranya Portugal. Kelahirannya 2004 Desember 31, kurang lebih umurnya masih 18 lah ini kalau hitungnya. Oke, terus untuk atletik ini dia, tingginya 5,9 kaki, itu sekitar 177 cm sesuai tinggi saya di dunia nyata ya. Terus untuk berat badannya 165 lbs, itu juga sama 75 kiloan kurang lebih. Sebenarnya kalau dilihat-lihat sih ini ya kayak agak kurus ya, tapi saya anggap proporsi lah, udah kurang lebih udah pantas lah, layak lah. Oke, terus untuk posisi kita sesuai saya judul ini ya, FC24 Keeper Career Mode, kita main dari posisi goalkeeper. Tendangannya, kaki preferred footnya, kaki terkuatnya kiri saya bikin di sini. Nah, terus untuk wajah, nah ini dia, karena kelahiran Portugal, coba saya bikin pirang ya, Eropa-Eropaan gitulah ya. Dan lumayan lah ya, ini tadi lumayan lama bikin kayak gini juga. Saya pikir saya kasih jenggot sama kumis biar terlihat garang ya, nanti dihilangin kayaknya bisa. Nah, yang lain-lain ini ya biasa standar sih. Ini bajunya saya keluarin, nah biar keren dikit. Tuh tato nggak ada ya, pemain pemula. Tuh animation udah saya beresin. Nah, sekarang kita bisa langsung gas sih. Ini dia, saya pilihnya mengawali karir dari Liga Brazil, teman-teman. Ya nggak ada men. Ya. Liga Arab kali ya, atau Liga Arab kali. Tar Korea, Ireland, mana Brazil nggak ada, atau Portugal dari Liga Portugal kali ya, itu aja kali ya. Oke, karena dari Portugal ya, kita pilih yang bintangnya paling dikit nih, kita pilih klub dengan bintang. Oh ini nih, kita inget-inget nih, Portimonense sama Moreirense, Gil Vicente. Kenapa kalau kenapa alasan saya pilih yang bintangnya dikit ya, karena kalau bisanya biasanya bintangnya dikit itu kan timnya berarti di papan bawah, kalau di papan bawah berarti sering diserang, jadi kita pilih yang bintangnya dikit. Ini aja kali ya, formasi 3-4-3. Kostumnya bentar-bentar, milih yang sekalian kostumnya bagus sih. Saya udah nentuin pengen main di Liga Brazil. Ini kayak Juve yang tadi aja lah, hitam tadi, mana tadi bintang 3 tadi. Wah, ini aja lah, simpel. Oke, kita main dari Liga Portugal sendiri, Casapia SC. Oke, durasi ini ke ultimate aja, paling tinggi ultimate ya. Nah, ini paling lama aja karena kita main kiper, nanti main highlight ya teman-teman ya. Kurensi dolar enable semua. Oke, beres gas, kayaknya bisa langsung main ya nih. Oke, nah ini saya beresin semua yang diperlukan dulu ya, supaya kita bisa langsung main di sini ya teman-teman ya. Oke, silahkan ditunggu. Oke teman-teman, ternyata nggak bisa langsung main dulu, ada cutscene saya ya. Tapi mana ya, biasanya kan, oh ini kiper, ini kiper. Biasanya kan pemain depan belakang gitu ya. Nah ini nggak disorot kan kiper. Nah, oke, yang ngomong cewek, biasanya laki-laki di. Oke, ini dia saya men, ini dia saya cuy. Ya nggak sempat ke screenshot men. Tingginya 177 cm ya, kita lihat ya. Kiper dengan tinggi 177 cm bisa survive nggak ya, kita lihat aja. Nah, timbang yang lain aja, tinggi yang lain teman-teman. Bisa dilihat ya, timbang yang lain, pemain yang lain, kita tingginya cuma segini cuy. Kita coba aja, inilah tantangannya ya, 177 cm. Nah ini dia, ini apa, istilahnya objektif yang kita perlu untuk bertahan di tim ini selama satu musim ya. Casapia SC, appearance, shot save, standar sih. Kita harus suruh melakukan penyelamatan 11 kali. Gila, player of the month satu kali, kiper padahal. Gila. Oke, bisa balik.
Oke, ini dia saya selesaiin dulu yang harus saya selesaiin ya, latihan ya maksudnya. Oke. Oke, teman-teman, beres semua latihan yang harus saya lakuin dan setidaknya naiklah ya tuh di kiri pojok atas itu bisa dilihat masuk substitution sih, tapi setidaknya naik dikit ya. Masuk apa mulai mendekati starting 11. Dan ini dia, kita mengawali laga bakal ngelawan Genoa. Ini di Champion Trophy seperti biasa. Ini tur pramusim ya, teman-teman, bisa dilihat di sini. Nah, ada 3 tur pramusim yang harus ada jalani. Apa? Adi, sorry. Bawa ya. Tian di sini namanya Genoa. Portsmouth sama ini Cartagena. Baru nanti masuk ke Liga Portugal. Ini liga tertingginya kan ya. Nah, banyak banget ya jadwalnya, langsung habis 3 pertandingan langsung 4 pertandingan bulan depan. Oke, sorry, liga udah bergulir ya nanti. Nah, ceritanya kita langsung aja main di sini. Ratingnya 71, gila cepet banget ya. Belum main aja overall rating udah 71 by the way. Nah, kita langsung mulai main aja kali ya. Karena untuk kiper mana ini? Play team highlight ya. Kita main highlight 20 menit ya kalau nggak salah. Mana ya? Nggak ada nih. Ini di game setting ya. Seingat saya 20 menit harusnya. Waduh, karena main dari bangku cadangan ya, jadi nggak kelihatan main berapa menitnya. Seingat saya ini sih. Nah, kayak kita gantiin ya. Oke, nggak apa-apa, terlanjur. Oke, kita debut, men. Debut di Liga Portugal, gantiin kiper mereka. Nomor punggungnya 33, saya 99. Oke, ini dia Ade. Sorry, Dian. Kebiasaan main pakai nama Ade di channel satunya. Avoid ini aja lah. Ini dia debut. Kita masih ketinggalan 0-0. Ini tur pramusim. Oke, kita nyerang dan ini dia keserang. Dakter Dukder ini mulai. Kita unggul atas Genoa 1-0 dan kita mulai diserang nih. Mana bolanya, men? Oke, jauh. Kita ikutin positioning ini. Positioning kita udah bener di sini. Sabelli. Lama banget by the way. Nah, dapat aman, enggak jari nyerang. Sini. Sini yuk minta bola. Enggak bisa minta kiper. Oke, karena kita cuma nunggu kayaknya nih enggak bakal ada penyelamatan nih menurut saya. Selesai kah? Ya. Kita dapat penalti. Debut langsung dapat penalti, kita lihat feeling kita kemana. Oke, dia nembak ke sini kayaknya. Ya, dikecoh, kurang ajar. Dia noleh ke arah kiri saya tapi ditendang ke kanan, kurang ajar nih. Oke, debut yang gak begitu manis, tapi gak apa-apa, belajar berproses lagi. Kayaknya selesai satu sama ini sih menurut saya. Dian kebobolan. Oke, masih ada lagi dan kita malah unggul 3-1 nih, crossing nih. Kesempatan membalas, membayar hutang kesalahan kebobolan penalti dari, tapi resek banget sih yang bikin penalti, seriusan. Tunggu di sini tuh. Wah, ini dia. Ini dia. Oh, dapat, untung aja, makasih backnya. Oke, selesai. Selesai, kita kebobolan sekali tapi dari penalti. Enggak masalah lah ya, enggak masalah, belajar lagi. Kayaknya belum bisa masuk starting 11 sih. Kayaknya belum bisa ini dia. Dian, teman-teman. Audian Audina. Keren ya, berewok cuy dan rambutnya orange. Lumayan lah ya. Lumayan kebobolan satu aja. Us. Rating 4,3. Kita ada 16 tendangan. Gak ada penyelamatan sama sekali tapi. Mana, men? Gak ada. Ini dia ya, kesalahan penalti saya nih. Gak bisa dideketin ya ini ya. Gak bisa cuy. Oke, yuk gas aja yuk. Debut pertama Dian di Liga Portugal. Iya, Liga Portugal ya. Niatnya pergi ke Brasil ya. Turun substitution, kita malah makin nggak bisa masuk starting 11 ini. Kita memimpin sih di tur pramusim ini yang diadakan di Italia. Ada Villarreal, men. Tim-tim lumayan bagus ini yang ikut. Oke, ada player aja nyala, kita cek dulu. Oh, Latium tertarik. Gila, men. Kok langsung yang tertarik tim-tim besar gini? Ini Latium Liga Italia loh. Ini Olympique Marseille, Uber Eats Liga Prancis. Objektifnya tapi terlampau susah tadi, men. Ini kita pilih ini karena kiper ya, kita butuh reflek. Oh, manager favor dapat kita naik nih harusnya nih. Nah, ini kita pilih virtuoso, teman-teman. Lah. Oh, dapat 3-3-nya. Oke, udah gas dulu, kita lanjut lagi lawan Cartagena. Masih di
tur pramusim, bismillah naik 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 starting 11. Ya. Satu pertandingan lagi kayaknya bisa starting 11 kita. Oke, gas dulu di sini. Main highlight ya seperti biasa, play as Audina. Tapi nama panggilannya Dian, teman-teman. Oke, kiper diganti lagi menit. Ya, sorry. Belum saya cek menit berapa tadi. Kayaknya menit awal sih babak pertama kayaknya. Ini aja lah. Nah, nggak kebobolan lebih dari 2 gol. Oke. Ini saya kah? Oh, bukan. Sorry. Ini dia. Kita unggul 1-0 atas Cartagena. Dan Cartagena serangan nih. Kita lihat please back-nya nggak tembus. Ah, aman. Di back pass ke belakang. Wah, ini dia. Dapat. Gokil cuy. Satu save. Padahal sebenarnya salah nebak tembakan sih. Saya pikir ditendang ke kiri, ternyata ditendang ke kanan. Oke, aman gawang kita. Kita berhasil menahan keunggulan 1-0 dan dapat satu save, teman-teman. Berikutnya starting 11 udah aman. Nah, dapat aman. Selesai kah? Oke, udah 2-0 kebobolan. Satu pun enggak masalah sebenarnya, tapi kalau bisa save nih. Kalau bisa save kita di sini. Narvaez. Mana nih, cuy? Yang tengah mana, men? Oke. Press. Tutup, men. Dapat. Kita bisa ngarahin kiper ternyata, bagus. Ya, apa bisa ngarahin pemain lain ternyata. Oke, maju. Takut maju, men. Sini. Oke. Nih. Nah, bagus gak tuh. Oke. Sini, men. Oke. Nih. Ya. Oke, hilang bola. Yes. Aman, kita menang, bahkan sempat bantu nyerang. Kita menang dengan begini starting 11 udah. Nanti di Liga Portugal kita masuk starting 11, teman-teman. Aman udah nanti di Liga Portugal kita. Dapat satu shift ya, meskipun sebenarnya kebetulan aja. Kita lanjut lagi, teman-teman. Full senyum dia, men. Shot again 5, shift 0 padahal satu shift loh, cuy. Gak masuk highlight nih, ya gak masuk, men. Rating saya mana? 7,0, lumayan lah ya, keeper rating segitu, gak kebobolan nih kita tadi. Kita lanjut lagi, masih banyak pertandingan yang bisa, kita jalanin. Nah, masuk starting 11. Berhasil kita geser, men, 2 pertandingan aja udah cukup bikin kita geser keeper utama Kasapia AC ya, kalau gak salah namanya. Nah, bener. Latihan terus, men, biar cepet naiknya kita. Lah, oh, udah ada skillnya lah tuh. Ini nih, kita lanjutin utamain dia save. Ini nendang nanti dulu lah, positioning ini penting. Ini penting. Udah nyala ya? Udah full ya? Oke. Rating langsung naik 72. Edit Pro ini emang bisa ganti negara kah? Oke, nggak bisa, men. Kita main untuk Portugal, untuk timnas Portugal nanti. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita lawan ini dulu. Ini dia ultimate 20 menit ya, main highlight kita, rating 72. Pemain kita di depan rata-rata juga segitu. Ntar. Lawan tim peringkat 6, Portsmouth, tim Liga Inggris ya. Nggak tahu tapi divisi berapa sih. Oke. Kita lanjutin lagi karir dari Audian. Nama panggilannya Audian di sini. Oke. Kita dapat satu shift sih tadi, dapat satu shift. A match that has the capacity to delight and dazzle. Valhalla, iklan aja namanya Valhalla Avoid. Ini aja lah. Ya, kita lanjut lagi main kiper karir mode di sini. Ini dia. Hanya bisa lah yang dipanggil sampai timnas. Nah, ini dia. Bakal jadi penyelamatan kita atau enggak nih? Sabar di sini. Ini dia. Schooly. Jauh banget, men, santai aja, mundur aja udah. Masih jauh juga. Oke, sini aja udah. Stay di sini. Nah, lolos kan? Counter attack kah? Oke. Sini, men. Oke. Nih, nah, ayo maju. Biarpun kiper harus ikut bantu penyerangan, men. Ini sepak bola modern, cuy. Nah, bagus gak tuh? Oke. Aduh. Harus siap-siap rendah. Oke. Menit 38. Ada kesempatan crossing untuk Portsmouth. Sabar.
Ya bisa ini ya, Lin. Here's Robertson, Robertson. Moral. Tunggu di sini, tunggu di sini. Paul. Lama banget, men. Ayo, men. Bosan di sini nungguin kalian. Ayo dong. Nah, terobos, terobos. Nah. Lama banget nih. Oke, biru kan kita potong umpan dari biru nanti. Tunggu di sini, tunggu di sini. Lama banget betul. Nah, ujung-ujungnya juga nggak dapat. Menang nih kayaknya udah ya. Penalti kah? Nggak ada counter attack mematikan ya, men. Sabar di sini, sabar, sabar. Oke. Ah, dapat. Ya. Oke, oke, potong, potong crossing yuk, potong crossing. Waduh. Men tutup, men. Ini dia. Oh, salah, salah. Salah, salah lompat kan. Itu aja gak bawa. Yuk maju, maju kita kiper, men. The goalkeeper who playmaking from the middle of the pit. Nah. Ah, dapat tuh. Ya. Tackling babi. Aduh, dikit lagi padahal. Enggak ngapa-ngapain, men. Ngapa-ngapain lagi di sini aja, sabar, sabar. Sabar. Yuk. Lanjut lagi kiper karir mod kita. 0-0 ya. Kenapa saya di highlight, cuy? Kenapa saya terlihat sedih padahal saya enggak bikin kebobolan juga? Rating saya mana, men? 7,7, lumayan lah ya. Biarpun, ngapain ini? Biarpun gak di highlight, oke. Gak apa-apa, amban kita gak kebobolan tadi. Ah, ini dia saya, men. Ya, gak bisa ambil gambar, cuy. Kayaknya udah bergulir ya, nih. Player agent nyala lagi. Gak ada Latium sama Martial ini. Nanti kita ini dia, 14 penyelamatan clean sheet. Ini juga sama, bisalah pindah ke Liga Prancis, nah, liga yang kastanya lebih tinggi, dan ini bergulir akhirnya Liga Portugal bergulir. Kita bisa main lawan apa nih? Ah, ini saya masuk di starting 11. Ini club and country. Ini dia, kita fokus ke klub dulu, nanti kalau bagus bisa dipanggil timnas. Nah, ini terus karena 3 pertandingan permainan kita bagus, kita dimasukin starting 11. By the way, player agent nyala mulu. Bikin salting, men. Siapa tahu Madrid mau. Gaji masih dikit. Oh, skill point nyala lagi. Skill point nyala lagi. Masih goalkeeper aja. Kita selesaiin dulu goalkeeper di sini. Reflect. Ah, ini dia reflect. Ini penting banget ya. Oke. Yuk lanjut latihan dulu. Biar cepet naiknya. Biar makin OP kita di sini. Dah, kita laga debut lawan Rio Ave. Liga Portugal bergulir, debut di Liga Portugal, dan ini dia cutscene kalau kita berhasil masuk starting 11, teman-teman. Ini dia. Oke, cewek ya, biasanya laki-laki itu. Biasanya ini kayak semacam scoutingnya lah, manajer lah itu tadi ya, cewek ya. Bukan pelatih itu, teman-teman, dan ini dia Ade. Sorry, Dian, teman-teman, kebiasaan main pakai channel satunya saya, sorry. Ini dia. Tembus skuad utama dia nomor punggung 99 tos seperti biasa nih dari FIFA 23 gini, men. Atau dari FIFA 22 kali ya, saya enggak tahu, ingat saya FIFA 23 cutscene-nya gini dan enggak berubah. Seriusan enggak berubah. Oke. Langsung aja gas karena kita main jadi kiper. Enggak perlu nunggu lama-lama, kita main highlight aja. Kiper karir mah, teman-teman. Pemain Portugal yang bermain di Liga Portugal. Bismillah dipanggil timnas biar bisa main sama Ronaldo ya. Ini aja. Oke, kita main dari menit awal. Debut di Liga Portugal, debut yang mendebarkan. Bismillah enggak bikin kesalahan. Menit 31. Crossing kita potong ya, tapi tinggi badan nggak begitu mumpuni sih untuk kiper. Kalau bisa tinggi kiper 185. Press, press, press. Waduh, ini dia, ini dia, dapat. Makasih kawan. Yuk maju counter attack, maju counter attack. Bisa, bisa, bisa. Maju, 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 maju. Sini, men. Cuy, cuy, cuy. Nah, sini, men. Sini. Oke, oke. Nah. Nih, dapat lagi, bisa lagi. Oke. Oke. Balik lagi. Nah. Sini lagi. Oke. Tendangan macan.
Aduh, sangat disayangkan. Kapan lagi kiper nyerang kan? Oke, sabar, tunggu lagi, tunggu lagi. Kita cuma kiper di sini men. Jadi mainnya nunggu ya. Kalau jadi back gimana ya? Apa nunggu gini juga kali ya? Tapi kalau highlight ya keserang sih kalau back ya kayak gini. Kalau main full 90 menit ya bosen men di belakang mulu. Sabar, sabar. Oh, crossing nih. Kayaknya crossing nih. Ayo dong, ayo dong. Nah, sini sini sini. Oh! Saya salah antisipasi loh seriusan. Saya salah antisipasi tadi. Wah, ini dia. Maju maju. Maju men. Maju. Oke, aman. Ya. Aduh. Apa harusnya ditunggu ya? Enggak, harusnya maju men. Soalnya jauh banget tadi dari gawang, harus maju dah. Mana replaynya nih? Ya enggak ada men. Oh, ini free kick. Yuk, potong aja, potong. Ya, kita enggak bisa ngegolin lagi. Yuk, crossing. Ya, umpan pendek. Mana nih? Mana nih kiper badut tak? Adi Audian nih. Oke, enggak kelihatan men. Enggak kelihatan. Ya Allah, enggak. Kayaknya bakal diganti di pertandingan berikutnya nih. Kayaknya diganti deh, oke. 2-1 dong please, please 2-1 please. Kita kebobolan dulu men. Sabar, sabar. Ayo dong, ini tim gak usah ngasih perlawanan cuy. Wateng, wah Wateng, wah lolos nih dia. Ya. Aduh. Oke, sabar. Aduh, kalah 3-0 kayaknya diganti ini. Debut di Liga Portugal yang bikin menangis cuy. Kita main kandang ya. Kita main kandang dan begitu menyedihkan sekali Dian. Sangat disayangkan Dian. Dian bersedih teman-teman. Audian Audina debut di Liga Portugal kebobolan langsung 3 gol teman-teman. 3 gol, gak main-main 3 gol. Ini ada highlight ya. Ini miss tadi saya gagalin kah emang? Ini apaan emang? Ini saya tepis kah? Oh enggak, gagal. Terus. Ini yang gol kocak ini ya. Gak usah diulangin. Ya lanjut dulu, belajar lagi. Ternyata jadi kiper enggak semudah yang saya pikirkan seriusan. Aduh turun nih. Biarpun latihan kayaknya naik dikit aja nih. Enggak ada satu save pun nih. Oh ini kita masuk ke Perion. Match rating. Shot save sama clean sheet gak jalan. Wah shot call nangkep tendangan. Gila ada nangkep tendangan nih. Ini reflek. Kita ambil virtuoso. Oh, skill naik lagi men. Skill naik lagi. Ini reflek penting banget nih. Nah, ntar personality nih. Kalau bisa pindah ke reflek nih. Reflek nyala kah? Nah ini dia. Akrobatik. Nah dapat nih. Tinggal ini nih. Dikit lagi virtuosanya naikin terus ya. Oke kita lanjut lagi pertandingan kedua lawan. Kita langsung papan bawah nih kayaknya nih. Udah gimana lagi dah. Fokus. Karena ya kita main dari tim yang emang sengaja saya pilih yang biasa-biasa aja timnya. Jadi harus sabar di sini. Gak apa-apa, berproses pelan-pelan namanya, bukan pemain dari yang tak berantai. Oke lanjut dulu, kita laga. Tandang atau kandang nih, sorry. Tandang. Portimen C. Kalau gak bisa bikin imbang, setidaknya jangan kebobolan ya, please Ade. Kali ini jangan kebobolan, please. Itu dulu sih, ini aja ya. Oke, sabar, bismillah, gak kebobolan kali ini teman-teman. Pablo Roberto, oke, ini dia, keserang. Yes, kita unggul 1-0 atas Porti. Lah, kok saya di sana posisi, bolanya di sini. Aduh, ini ngebug, kayaknya gini nih udah dari dulu sih. Dan belum bisa dibenerin kah? Man, press man. Men. Oke, ketangkep ya. Oke, bagus ketangkep tadi, bagus. Dapat satu save, kita rating langsung naik 7,0.
Sabar di sini, sabar. Kita lihat ditendang sama. Lah. Oke, kita tunggu, 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 tunggu. Ya, aduh, tiang dekat ya Allah. Aduh, harusnya tiang dekat tadi saya lompat ke kiri. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, masih satu sama. Ya Allah, penalti men, jahat banget kalian. Oke, kita lihat dia nendang kemana. Bismillah, enggak gocek dia. Oke, kayaknya ke kiri saya. Ya Allah, dikecoh ya. Resek banget nih, seriusan. Aduh. Selesai ya, kalah kita. Oke, imbang, selamat. Kita imbang, selamat. Tapi Dian masih ngebadut, teman-teman. Dian masih ngebadut sampai pertandingan terakhir. Masih ngebadut kita. Setidaknya nggak kalah lah, itu aja lah. Setidaknya nggak kalah, oke. Kita lanjut dulu, teman-teman. Performa kipernya jelek banget sih. Tadi saya sempat nepis ya. Ini kebobolan nggak bisa dilihat, oke. Ya, kita main satu pertandingan lagi ya kayaknya, teman-teman. Satu pertandingan lagi kita mainin sebelum saya close video ini pertandingan terakhir. Durasinya udah lumayan lama soalnya. Bismillah, kali ini nggak ngebadut. Masih Latium sama Olympic Marcel aja yang tertarik ke Dian. Ini low match performance mulu men. Karena emang lagi jelek-jeleknya. Duit lagi dikit banget lagi, oke. Lanjut dulu please. Please, 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 jangan bikin kebadut lagi. Padahal overall rating udah 75 men. Bahaya banget seriusan. Nah, naik lagi. Berapa nih? 3 poin aja. Kita benerin lagi refleks ya. Ini apa nih? Handling, apa nih? Pokoknya ini aja sih. Handling, kicking. Ini apa? Diving. Kok nggak bisa nyala ya? Berarti harus nyalain ini dulu. Oke, udah. Nanti butuh yang kanan tuh soalnya. Oke, kita lanjut dulu lawan Varensi, tim peringkat 17. Kita naik ke peringkat 14. Udah nggak di zona... nggak tahu ya zona degradasi. Oh, kayaknya nggak ada nih. Liga Portugal cuma satu aja nih kayaknya. Nggak ada kasta kedua di FC 24 ini. Nah, ini dia. Kondisi cerah. Bismillah. Gak bikin badut lagi, please. Bikin safe man. Oke, okay, bikin safe biar yang nonton gak kecewa tadi. Oke. Valhalla iklannya. Oke, kita bisa nggak ya? Bismillah kali ini, bismillah bisa. Satu gol aja nggak usah kebobolan. Berarti kalau penalti itu kalau mereka noleh ke kanan berarti ditendang sebaliknya ya gitu berarti. Oke, okay, kita coba gitu. Oke, okay, nggak ngebug, aman. Crossing, serangan dari sudut kanan pertahanan kita. Matias masih bawa bola. Velasquez. Ini rebut, 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 rebut. Aduh. Rebut, men. Rebut, cuy. Cuy. Nah, ini dia. Ah, aman. Bagus. Oke, aman. Aduh, bebas lagi, cuy. Kita lihat. Kita lihat ditendang kemana. Semoga refleks kita nggak telat gitu doang sih. Udah, semoga refleks kita nggak telat. Wah, ini. Ah, aman. Counter attack yuk. Counter attack. Ya, lost ball. Ya, dapat lagi mereka malah. Menit 43. Masih kosong-kosong. Nah, ya. Oh, Allah Akbar. Langsung ditutup. Aduh. Ampun udah. Aduh, susah cuy jadi keeper cuy. Keeper terbaik sepanjang masa. Aduh men, susah men, jadi keeper men, please please imbang. Aduh. Nyerang lagi. Please please please. Please dong, ayo dong, bikin satu penyelamatan aja please. Please. Dapat dapat dapat, ayo dong, please please. Satu gol dari ah, ini nih, Piakasa. Oke, okay, sini tendang, tendang men men. Oke. Okay. Ah, dapat. Oke, okay, aman. Ya, kalah ya. Ya, simpang lagi, aman. Kita nggak zona degradasi, lumayan lah ya sebagai laga pembuka di permainan pertama. Tidaknya enggak. Padahal mainnya hancur banget, sorry. Mainnya hancur banget, teman-teman, sorry ya. Oke, nggak masalah, belajar lagi ke depannya. Lumayan lah, kita nggak dibabah banget kayaknya. Ini gol tadi ya. Lah, langsung ditendang cuy, siapa yang bisa nebak coba. Ini. Ah. Tas. Siapa yang bisa nebak kayak gitu, teman-teman, coba. Oke. Okay.
Italia di papan klasemen bersama Casapia. Aduh, harusnya jadi cadangan, udah emang harusnya jadi cadangan. Oke, naik keringet 12 perlahan-lahan men. Poin tertingginya masih 9, terpaut 7 poin sama kita ya. Oke, lumayan lah, kita bertahan di Liga Portugal dulu. Bentar-bentar player aja nyala nih sebelum saya keluar. Ada lagi kah? Nggak ada. Oke lah, videonya sampai sini dulu aja. Kita lanjutin lagi FC 24 Keeper Karimot ini di video berikutnya. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton. Cek juga video saya yang lain. Sampai jumpa lagi.